ini udah hamin 1 atau hamin 2 terus lurus. Hamin 2 atau hamin 3 menjelang lebaran. Jadi kemungkinan lebaran di sini kalau enggak hari Senin itu hari Selasa. Jadi kita nunggu keputusan dari pemerintah. Ini udaranya lagi bagus banget, lagi adem. Sekarang jam 4:53, kita buka puasanya jam kita buka puasa jam 18:27. Biasanya sih sekitar 18:27 di sini. Nah, jadi berhubung nanti lebaran mau masak sedikit makanan kayak gulai, sayur, ketupat gitu. Jadi kita sekarang mau belanja. Nah, kita belanjanya di warung atau gerai sayur. Itu yang jual orang Indonesia, guys. Nah, jadi di situ lengkap, ada sayur-sayuran kayak di Indonesia juga, ada tempe, ada tahu, ada kerupuk-kerupuk. Pokoknya di sana lengkap banget. Terus nanti kita juga mau buka puasa. Habis itu kita mau ke tempat-tempat lainnya. Stay di channel. Jangan lupa untuk kalian semua yang belum like, di-like dulu, di-komen, share dan juga subscribe. Kita belanja di sini. Biasanya ini tuh banyak banget. Tuh. Ini karena udah mau libur lebaran, jadinya udah pada habis. Tuh. Udah habis semuanya. Piro, Mbak? 15.80. Jalan Muara sejauh 800 meter. Nah, di sini tuh ada Jollibee, ada Huaho juga. Di sini banyak banget restoran, ada Escapade, ada makanan Korea di sini, ada KFC. Ini daerah Serusop namanya. Ini ada minuman juga, Gongcha, ada restoran Vietnam juga, Thailand juga ada di sana. Terus di Jalan Kebangsaan sejauh 2 km. Nah, Jalan Pulai lokasinya di sini nih. Lokasinya di situ. Kita sekarang mau ke Asaliha. Di sana jualan, ya nanti aku kasih tahu Google Maps-nya juga. Di sana jualan makanan Indonesia kayak bakso, soto, rujak cingur. Pokoknya campur, pokoknya macam-macam deh. Ada bakwan. Belum pernah kesana sih, jadi kita mau coba. Nah, kita mau ke restoran Asaliha. Asaliha itu makan Indonesia yang tadi aku bilang. Dia di dekat pasar Kianggeh ya, kayaknya sih itu pasar Kianggeh. Terus ini ada Brunei, The Brunei Hotel. Nah, ini Asaliha, kedai makan. Tuh. Ini di daerah bandar, guys. Nih, letaknya di seberang The Brunei Hotel. Jalan Pemanca di bandar. Wah, ada bumbu racik. Belum. Ya, tapi ada kerupuk, ada kerupuk, ada marning, daka-daka juga ada dong. Ini daka-daka.
apa nih? Linjo Cipir. Where is my spoon? Hey guys, ada mie, kue tiaw, mie hoon, tom yum. Tahu bakso, gado-gado, siomay, cilok. Nih, bakso beranak. Ada nasi kimbap, bandeng presto, nasi uduk, nasi kuning, rawon, bakso malam. Tela-tela. Aku bakso Malang. Iya, betul. Terima kasih. Ini sudah. Bakso Malang, siomay. Nah, buka puasa. Thank you.
Indonesia guys tuh. Mayoritas di sini yang makan sih orang Indonesia. Halo guys, kita udah selesai buka puasa. Abis itu kita sekarang lanjut mau pijit guys, karena badan pegal-pegal banget. Jadi sekarang kita mau pijit di ini. Jadi kita sekarang udah selesai pijit, tadi habis pijit, kebetulan yang pijit itu orang Indonesia, orang Sunda, jadi sepanjang pijit aku bahasanya Sunda gitu, jadi berasa kayak di Indonesia. Alhamdulillah enak banget badannya, dan sekarang ngantuk banget, habis pijit mau langsung pulang ke rumah, tapi aku singgah dulu nih kesini. Jadi sebelum nyampe rumah itu ada minimarket. Nah, di sini biasanya aku isi air galon. Jadi di sini waktu aku beli itu galon, beli galonnya aja udah sama air sih. Maksudnya waktu pertama kali beli galon itu harganya sekitar 250.000 atau 25 BND di sini. Nanti isi ulang itu harganya sekitar 75.000 atau 7.5 dolar. Karena capek ya kalau misalkan beli yang botol-botolan itu, bawanya tuh bawa turun dari mobil tuh berat banget, jadi mendingan bawa isi ulang galon aja. Nah, ini penampakan dari SH minimarket. Nah, di sini ada tuh kan jual galon, tapi galon yang aku beli itu mereknya Suci, jadi kalau misalkan isi ulang juga harus sama yang mereknya Suci, harganya 75.000 atau 7.5. Awalnya tuh aku beli galon aqua botol gini guys, tapi bukan yang kayak gini sih, yang botol biasa gitu, yang botol kayak botol aqua, kalau di Indonesia botol aqua yang besar. Awalnya tuh aku beli itu nih, kayak botol segini. Setiap bulan tuh bisa 4 krat gini. Aku habis air tuh 4 krat, bahkan lebih sih. Kadang 2 minggu atau 3 minggu tuh 4 krat udah habis. Nah, jadi kan capek kan ngangkatin kayak gini dari mobil. Nah, jadi aku pakai galon. Kalau pakai galon sih aku biasanya itu enggak nyampe seminggu sih udah habis. Jadi kayaknya sebulan tuh sekitar 4 galon ini juga bakalan habis, guys. Nah, terus biasanya aku kesini itu beli yang kurang-kurang aja. Yang misalkan ada apa yang habis, aku beli di sini. Aku nggak turun guys, karena kesini cuma untuk isi galon. Jadi kalau misalkan di sini aku kalau belanja itu biasanya ke Huaho atau ke Sunli. Ya biasanya aku dua itu, Huaho atau Sunli. Kenapa sih? Nah kalau kesini itu pas udah habis aja gitu. Pas udah habis, ada yang habis baru kita beli. Nah ini, kalau di sini tuh enaknya kayak gini tuh diangkatin guys gitu, baik-baik banget pegawainya. Oke, terima kasih tuan. Nah udah kan, cuma beli aku aja, sekarang kita lanjut mau pulang. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah ikutin aku hari ini, udah nonton, jangan lupa kalian like, comment, share, dan juga subscribe. Ini beli apa sih Pih? Kok ini Pih? Kok Nestle biasanya Indomilk? Gak ada. Quick and easy. Amin. Papi, ini buat masak, Papi. Ini creamy. Ini cream. It's okay, ini enggak apa-apa, ini buat aku masak. Papi beli lagi aja. Enggak mau. Ya ampun, guys.
gara-gara suami aku salah ngambil susu, jadi kita turun. Kita turun. Kita mau beli susu. Tepung juga. Oh, aku mau ambil ini. Tepung pisang, walaupun pisangnya nggak ada, bakwan. Kunyit ketumbar. Oh, guys. Ini ada Indomie. Yang jagung yang ini nih, yang krim, yang ini yang krim, ya kan? Sama kita mau beli, ntar kita akan cari agar, ini kan agar, ini dia, ini nggak ada ya, yang putih. Beli